Di sini kami akan mengupas tentang hasil dari klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia. Berikut adalah klasemen sementara BRI Liga 1 dan di dasar klasemen yakni ada PSS Sleman dengan torehan 2 poin. Sedangkan di klasemen 17 BRI Liga 1 ada Madura United dengan torehan 3 poin. Peringkat ke-16 ada Semen Padang dengan torehan 4 poin. Di urutan klasemen 15 yakni ada Persis Solo dengan torehan 4 poin. Klasemen 14 ada PSIS Semarang dengan hasil torehan 7 poin. Barito Putra kini berada pada urutan ke-13 dengan torehan 8 poin. Dewa United berada pada urutan klasemen ke-12 dengan torehan poin 8. Malut United pendatang baru di BRI Liga 1 kini berada pada urutan klasemen ke-11 dengan torehan poin 9. Arema FC mendapatkan torehan poin 9 dan kini berada pada klasemen ke-10. PSBS Biak yang pekan lalu berada pada dasar klasemen, kini menduduki klasemen 9 dengan torehan 9 poin. Persija Jakarta menduduki klasemen ke-8 dengan torehan poin 9 juga. Persita Tangerang kini berada pada posisi ke-7 dengan torehan poin 11. Persik Kediri meraih 11 poin dengan menduduki klasemen ke-6. PSM Makassar berada pada klasemen ke-5 dengan torehan poin 12. Klasemen ke-4 diduduki oleh Persib Bandung dengan torehan poin 13. Bali United berada pada klasemen ke-3 dengan torehan poin 14. Borneo FC berada pada klasemen ke-2 dengan torehan poin 15. Sedangkan di urutan pertama yakni diduduki oleh Persebaya Surabaya dengan poin 17. Terima kasih semuanya dan salam olahraga.